Rizky Billar tanggapi beberapa omongan netizen terkait rumah tangganya dengan Lesti Kejora. Suami Lesti Kejora mengungkapkan omongan miring netizen kepada Rizky Billar yang membuatnya geram. Rizky Billar disebut-sebut hanya menumpang hidup kepada Lesti Kejora oleh salah satu netizen. Dirinya pun kesal saat disebut sebagai pria yang hanya menumpang hidup kepada wanita. Hal ini lantaran dirinya sebagai seorang suami sudah melakukan yang terbaik untuk sang istri. Namun, ada netizen yang mengatakan hal tersebut dan membuatnya geram. Kadang-kadang gue sebagai suami udah melakukan yang terbaik, udah ngasih yang terbaik untuk istri gue. Tiba-tiba, komentar miring lah bilang si Billar tuh numpang hidup sama Lesti. Wah, kurang ajar banget nih orang, ucap Rizky Billar. Kendati begitu, pria yang akrab disapa Billar ini masih tetap keluarkan candaan terkait pekerjaannya selama ini. Dia nggak tahu selama ini, Lesti jaga lilin, aku yang kerja, ucap Rizky Billar. Meski begitu, Rizky Billar memang belakangan ini jarang muncul di layar kaca. Suami Lesti Kejora saat ini sedang fokus terhadap bisnisnya dan lebih banyak bekerja di belakang layar. Bisnis, jadi belakangan ini aku seringnya di belakang layar, tutur Rizky Billar. Tak sampai di situ, Rizky Billar mengaku hingga saat ini dirinya tidak menerima tawaran bermain sinetron lantaran ingin fokus pada keluarga kecilnya terlebih dahulu. Selain itu, Rizky Billar mengaku dia bisa terbawa emosi dengan omongan warganet yang sok tahu soal kehidupannya. Apalagi kalau dia lagi nggak mood banget. Sekali baca komentar miring tentangnya dari netizen, dia akan bereaksi. Ada suatu momen lagi ruwet, harusnya biasa saja, tapi moodnya nggak bagus. Terus kebaca akhirnya kebawa emosi, ujar Rizky Billar. Mengapa Rizky Billar bisa terpancing? Suami Lesti itu mengakui dia orangnya bisa terpicu bikin dongkol. Aku kan kadang-kadang orangnya egonya nggak tinggi, lumayanlah. Nah terus kadang sebagai suami aku ngerasa gue sebagai suami yang udah lakuin terbaik, ngasih terbaik buat istri. Tiba-tiba ada komentar miring, numpang hidup sama Lesti. Wah kurang ajar banget, ujarnya. Rizky Billar berpikir, juga netizen tuding dia numpang hidup ke Lesti karena memang dia nggak begitu sering kelihatan kerja. Ternyata nih, ternyata Besti, Billar memang mengaku sekarang sengaja nggak ambil job di TV maupun sinetron, ada tujuannya. Jadi saya ini sekarang fokus kegiatan bisnis dan lebih banyak di belakang layar. Belum main sinetron karena lagi ngurusin istri dan anak. Kalau main sinetron kan waktunya tersita, jelas Rizky Billar. Lesti pun setuju, Rizky Billar belum ambil job sinetron dulu untuk saat ini, sebab mereka ingin menghabiskan waktu bersama lebih banyak dengan keluarga kecil mereka. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.